Dek, jujur aja aku sama kau ya. Malu aku sama kau ini. Karena dulu sebelum kita menikah, berjanji aku bikin kau bahagia. Tapi setelah kita menikah, sebagai kepala rumah tangga, jadi beban aja, enggak kerja. Malulah aku mendengar orang-orang bicara itu. Ih, nggak usah kau bicara begitu, Bakak. Aku kau bantu jualan online ini, senang sudah aku. Orang mau bicara apa, nggak salah kau dengar. Bentar. Halo? Permisi, Bu. Untuk ginjal masih ada yang ready, Bu? Oh, ginjal baru aja sold out. Baru aja habis dibeli orang. Tinggal jantung sama empedu aja ini. Aduh, Dek. Belum kering jahitan ginjal ini. Mau kujual lagi jantung sama empeduku. Hei, nggak lah apa-apa. Orang dia tumbuh nanti kembali itu. Aduh, terlalu lah ku ngoti lam gue ini sudah. Baru baku tuh busuk bebangking. Acil, apa? Review sardonya dong. Lalu lah juga kau ini. Anu apa Acil? Minum kopi aku. Sakit eh. Minta aku kopi buat Acil. Takut kepunan. Ih, kau ini bajang. Tunggulah kau. Membeli dulu aku kopi. Halo? Apa? Lamanya juga kau bilang cuma pergi beli kopi. Eh, singgah aku menonton layar tancap di depan warung Acil Enjoy. Sinilah kau cepat. Aku mana situ? Aku menonton layar tancap apa? Woi, besarnya TV itu! Itulah apa orang di Tanjung ini. Terlalulah kaya raya dorang. Basah TV dorang ya. Astaga, besarnya apa? Wajahmu tetap bersinar. Eh, jangan kau begitu, Bajang. Malu kita. Mau ngapain kau ini? Membawa sayur kah kau itu? Bukan sayur yang aku bawa ini. Kali ini aku bawa. Yang aku beras membuat cil. Dua muntah, cil. Setelah aku cari kresek. Ada sudah kresekku sama tempat minta tolong aku, cil. Cantiknya kau bukan main. Dua muntah aja, cil. Mengutang beras? Tunggu kau ya. Aduh, baiknya kau ini. Membeli aku terasi, ujang gegawon. Terasi. Apa? Ini kau punya ni high quality. Nomor 1, enggak ada aku jual. Aku. Yang nomor 2 juga ada aku jual kalau kau mau. Yang nomor 2 itu pun enggak apa-apa lah, Jang. Yang penting ada aja penyambalku ini. Oke. Okay.